Pak Towel, coba tumpahkan semua unek-unekmu sekarang. Dia bilang gajinya Sintayong 1 miliar sebulan. Anda pasti marah. Kagak, kurang itu bang. Kurang? Kurang. Gimana sih satu miliar dia bilang kurang? Lah kan gak boleh ngomong, kan mendingan PSSI yang ngomong dong. Jadi menurut Anda lebih dari situ gajinya? Ya. Lebih dari situ? Ya. Hah? Ya lebih dari situ. Lebih banyak kan? Lebih banyak? Enggak. Berapa M kira-kira sebulan? Enggak sampai 2-3 M. Nah? Enggak, urusan duit gak menarik bang. Oh jadi, ya menarik dong. Jadi yang intinya bang. Iya, iya. Bukan soal naturalisasi atau apanya, tapi eksesnya yang gak bagus. Apa yang gak bagus? Eksesnya. Arti. Jadi publik bola kita terbelah antara pro naturalisasi, anti naturalisasi, pro STY, local pride. Oh begitu. Jadi seperti Coach Aji ini kadang dianggap rendah oleh publik, oleh netizen. Dianggap gak ada, Liga 1 fisiknya lemah dan sebagainya dan sebagainya. Kenyataannya semua terbantahkan di Piala Asia 2000, usia 23 ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.